Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-temannya. Sore hari ini alhamdulillah saya berkesempatan hadir di kawasan Terminal Josari Kota Malang. Dan seperti kemarin ya, ini bus ALS Nopin 281 sudah di Malang ya. Mungkin ini kemarin tiba bus ALS Nopin 281 Sultan King of Paris Van Java, yang kali ini kembali mengisi trip Malang ini. Nah, ini ALS Nopin 281 yang nampaknya siang hari ini atau menjelang sore hari ini ya, lagi pengecekan kondisi karena ini berangkatnya besok, jadwalnya hari Selasa ini ya, tanggal 20 Februari maksudnya. Nah, yang menarik ini teman-teman ya, ini ada ALS Nopin 340 ya, yang hari ini tiba di Terminal Josari. Nah, yang menarik ini kembar ya teman-teman ya, mirip karena ini juga basicnya sama ya, dari karoseri rebody yang sama, jadi warna dan liverinya hampir sama. Ini Voyager Jet Bus 3 HTT dari MP76 ini, 281 dan 340 ini. Ini ya, 340 tiba lagi di Terminal Josari. Nah, ya. Untuk liverinya dan coraknya hampir sama ya teman-teman ya, 340 dan 281. Sebenarnya ada lagi 270 ya, yang di Jogja Pak John ini juga sama. Itu terlihat Cak Iqbal lagi ikut bantu krunya ya teman-teman ya. Ini 340 nampaknya hari ini baru tiba, dan ini jatahnya hari Rabu berarti ya, 340 ya. Sama ya teman-teman ya, 340 dan 281. Jadi di kesibukan dari kru ALS yang ada di Kota Malang atau di Terminal Josari ini, 281 lagi setel rem ini ya. Ini biasanya isi Jogja juga ya 281 ini, dan kali ini dapat giliran untuk mengisi trip Malang. Ini sama-sama dari MP76 ya. Langsung dicuci sama Pak Pur ini, 340. Boys ya, 340 dan 281.
Oke ya, sore hari ini menginformasikan ALS yang ada di Terminal Jasari Malang Medan. Ya, ini di dalam ada Pak Pur ya, yang lagi bersih-bersihkan interior dari ALS Lumpin 340 ya. Ini Cak Iqbal sangat giat sekali ya teman-teman ya, ikut mengkondisikan ya, meskipun beliau itu cincu ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk keberangkatan besok jatahnya 281 menuju Kota Medan dari Terminal Jasari hari Selasa tanggal 20 ya Februari 2024 tepat pukul 11 siang. Jadi teman-teman yang ingin bareng dengan ALS yang ada di Terminal Jasari, teman-teman bisa menghubungi agen atau loket di Terminal Jasari di loket 4 untuk keberangkatannya pukul 11 siang ya. Nah, ini armadanya juga cakep semua ini. ALS Lumpin 281 dan lusa disusul ALS Lumpin 340. Oke, saya akhiri dulu untuk video sore hari ini dari kawasan Terminal Jasari Kota Malang. Apabila kalian suka dengan video saya ya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk semua aja. Saya ucapkan terima kasih. Salam hangat dari Kota Dingin Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.